Oke, selamat datang di channel You Bro. Ya, itu tadi beberapa cuplikan video yang saya buat untuk Levi's. Dan beberapa video itu saya buat menggunakan Action Cam. Jadi di sini saya mau share tips and triknya bagaimana cara kita berkreasi dalam menggunakan Action Cam dengan mengambil sudut pandang yang berbeda. Jadi buat kalian yang punya action cam, senang buat moto vlog, saran saya usahakan buat video yang tidak monoton ya. Jangan cuma hanya ditempel di atas helm seperti itu. Usahakan kalian berkreasi dengan menggunakan action cam itu di berbagai sudut pandang. Jadi tidak monoton, tidak bosen untuk orang melihatnya ya. Kalian harus berusaha untuk berkreasi. Jadi tips kali ini saya mau coba untuk memperlihatkan bagaimana saya mengambil sudut-sudut pandang yang nantinya saya olah untuk melengkapi sebuah video. Oke, langsung aja ya. Kita cek di sini. Nah, di sini saya menggunakan action cam di mana saya ingin menampilkan si rider atau si pengendaranya dengan menaruh action cam di depan handlebar atau di depan pegangan motor dengan menghadap ke pengendara atau si rider untuk menciptakan kesan bahwa dia sedang mengendarai dan tentunya kita bisa melihat aksinya dalam berkendara, tentunya juga misalkan dia berdua, kalian bisa melihat dia mengobrol dengan temannya. Jadi tidak selalu monoton, kita harus menampilkan jalan yang kita lalui seperti itu. Kita bisa cek. Ya, seperti ini. Kalian bisa lihat interaksi bersama teman yang lain seperti itu. Next, sudut pandang yang lain adalah kalian juga harus bisa berkreasi di mana kalian bisa menciptakan sebuah aksi yang greget ya, yang bisa kalian tampilkan. Nah, di sini kebetulan saya melihat sebuah genangan air di mana menurut saya cipratan air itu mampu membuat sebuah sudut pandang yang berbeda. Apalagi action cam sekarang bisa waterproof ya, anti air, jadi berguna untuk menciptakan sebuah sudut pandang yang keren gitu. Di sini saya menyuruh teman-teman rider untuk melewati genangan air agar bisa mendapatkan aksi saat melewati genangan air tersebut. Nah, di sini saya juga harus berpikir apa yang ingin saya tampilkan pada saat itu. Karena di sini saya melihat slow motion sangat bagus untuk mendapatkan sudut pandang yang keren di mana saya bisa melihat aksi mereka. Nah, ini adalah contoh normal. Contoh normal. Nah, jangan lupa untuk men-setting jika kalian memang ingin membuat slow motion, jangan lupa untuk men-setting FPS-nya 120 frame per second untuk mendapatkan hasil slow-mo yang smooth. Dan ini hasil slow-mo-nya. Jadi kalian bisa lihat bahwa aksinya sangat bisa kita lihat gregetnya. Ya, itu tadi adalah bagian dari sudut pandang slow motion yang ingin saya tampilkan. Ya. Kemudian di sini juga kita harus berkreasi. Nah, di sini saya taruh daun-daun kering di mana saya ingin menampilkan aksinya saat si rider atau pengendara melewati daun-daun itu. Jadi seperti hembusan angin ya, seperti itu, kecepatan seperti itu. Nah, next ini adalah saya taruh action kameranya di bawah saat rider melewati action cam tersebut. Next, nah di sini saya menempatkan action cam di bawah jok atau
di area bawah motor guna untuk memperlihatkan aksi kejar-kejaran sudut pandang yang berbeda. Jadi usahakan kalian benar-benar bisa melihat dan berkreasi agar video kalian tidak monoton. Kalian bisa menempatkan action kamera di mana saja dan jangan lupa kalian juga harus bisa menampilkan sudut pandang yang memang bagus, yang berbeda dari yang lain. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kesannya adalah seperti kejar-kejaran ya. Di sini kita bisa lihat sudut pandang yang mungkin out of the box. Kita bisa lihat ya. Jadi kalian bisa tepatkan action kamera kalian di mana saja. Yang penting bisa memberikan suasana atau sudut pandang yang memang benar-benar keren atau berbeda dari yang lain. Oke, itu saja share tips and trick. Kalian bisa coba sendiri, kalian bisa coba berkreasi sendiri, dan kalian bisa lihat full video yang sudah saya buat di description. Dan jangan lupa untuk subscribe karena saya bakal share tips and trick yang lainnya. Selamat mencoba, selamat berkreasi. Salam.